sejak masa sahabat dulu, sahabat ini berdialog berdebat dengan orang soleh. Kalau dialog itu gak boleh, itu apa? Ya, di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, pada masa Sayyidina Ali, orang Khawarij ini tentaranya 12.000 orang. Mungkin ketika Sayyidina Ali akan memerangi orang-orang Khawarij bin Hawan yang 12.000. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, dakni alhabu ilaihim fa ujadiluhum. Izinkan aku mendatangi orang-orang Khawarij, aku debat dengan mereka. Sejak masa sahabat dulu, sahabat ini berdialog berdebat dengan orang soleh. Kalau dialog itu gak boleh, itu apa? Ya, di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, pada masa Sayyidina Ali, orang Khawarij ini tentaranya 12.000 orang. Mungkin ketika Sayyidina Ali akan memerangi orang-orang Khawarij bin Hawan yang 12.000. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, dakni alhabu ilaihim fa ujadiluhum. Izinkan aku mendatangi orang-orang Khawarij, aku debat dengan mereka. Kata Sayyidina Ali, jangan, akhaf an yaqtuluk. Saya takut mereka membunuh kamu. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, la yaqtuluni, mereka tak akan bunuh saya. Loh, kenapa? Kata Ibnu Abbas, saya ini tampan. Ganteng, orang ganteng disukai orang, nggak akan dibunuh. Itu yang pertama. Ibn Abbas ini misalnya Rasulullah. Rasulullah ini memang makhluk terbaik. Karena makhluk terbaik, ayahnya, ibunya, paman-pamannya, misalnya-misalnya ganteng-ganteng memang. Karena memang tidak. Ibn Abbas ini kan orangnya tinggi kan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, akhlak saya ini baik. Orang yang akhlaknya baik disegani sama Rasul. Ya sudah, kalau begitu pergi sana. Ibnu Abbas pakai baju yang bagus, rambutnya disisir. Datang mendatangi orang Khawarij, senyum-senyum. Begitu Ibnu Abbas mendekat, orang Khawarij bisik-bisik. Ah, ini ada Ibnu Abbas. Jangan dekat sama dia, kenapa? Dia pintar ngomong. Kamu kalau dekat nanti kalah. Jadi orang Wahabi macam itu sudah ada sejak dulu. Yang gak boleh dekat dengan orang alim itu. Akhirnya kata sebagian, enggak, kita ini penasaran, dia mau ngapain ke sini. Akhirnya maju. Karena ada yang mau, semuanya maju. Ibnu Abbas sendirian. Begitu mereka ini bertemu, Ibnu Abbas bertanya, matarimuna ala amiril mukminin, apa yang kalian tak setuju dengan amir mukminin sehingga keluar dari kelompok dia? Lalu kata mereka, ada tiga perkara. Kata Ibnu Abbas setelah disebutkan singkat jadi tayang, kalau tiga perkara itu saya jawab, kira-kira kalian akan menerima apa enggak? Dia akan menerima. Setelah itu, ketiga perkara itu oleh Ibnu Abbas dijawab semua dengan hujjah yang tidak bisa dibantah. Begitu dijawab dengan hujjah-hujjah yang tidak bisa dibantah, sepertiga sadar kembali kepada tentara yang saya bina. 12.000 dikurangi sepertiga, jadi berapa? Jadi 8.000. Yang sepertiganya lagi pulang, tidak mau perang. Tinggal berapa? Tinggal 4.000. Yang 4.000 ini ya, orangnya ini cuma emosi tapi mentalnya sudah down. Mengapa sudah down? Karena kalah cepat. Begitu berperang, akhirnya mereka kalah. Sayyidina Ali ini sebelum berangkat perang, ada tentaranya bilang, Amirul Mukminin, kalau bisa jangan berangkat sekarang dong. Kenapa? Ini sedang panas matahari. Kalau Tuhan berangkat sekarang, nanti kalah, musuh yang menang. Loh, kamu kok tahu dari mana? Ini ilmu ramalan saya. Kata Sayyidina Ali, ilmu ramalan kamu tak betul. Tak benar.
Kamu gak boleh pakai ilmu. Kalau kamu masih pakai ilmu itu, nanti habis perang kamu saya penjara. Dan saya akan menang. Kalau gak percaya tetap, nanti tentara saya yang meninggal gak lebih dari 10 orang. Dan tentara musuh yang hidup gak lebih dari 10. Setelah berperang, Sayyidina Ali oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Setelah dilakukan inspeksi, tentara beliau yang meninggal cuma 7 orang. Luar biasa. Tentara Khawarij yang hidup tinggal 7 orang. Gak lebih dari 10. Itu kalau maknya Ali.